Tiba-tiba digelar apel di lapangan Akmil. Prabowo dan teman-temannya berbaris rapi di lapangan. Di sana sudah ada seorang berperawakan langsing menggunakan baju hijau belel. Pria ini berjalan dengan baret ungu tersemat di kepalanya. Di dada kirinya terlihat jelas tulisan 3 huruf KKO. Letnan KKO Azwarsam memandangi para taruna yang berbaris di depannya. Ia lalu memeriksa para taruna 1 persatu. Tibalah giliran Prabowo yang diperiksa. Azwar merogoh kantong celana Prabowo dan menemukan gula jawa. Tanpa babi bu, langsung Azwar mengambil tindakan. Plak! Terdengar bunyi memecah keheningan. 5 jari Azwar menempel di pipi Prabowo.